rame kali hari ini guys, di sini guys. Hai, halo guys, ketemu lagi di vlog kali ini. Aku lagi ada di pasarnya petani yang adanya di kota Anjur. Yuk ikutin ya. Hari ini cuacanya cerah dan aku akan mencari sayur-sayuran yang ada di kota ini, khususnya sayuran di musim panas. Ada apa aja ya? Sebenarnya di selain ini banyak sekali sayur-sayuran. Dan ini hasil bumi, hasil kebun dari petani yang dijual di pasar petani ini guys. Ini cuacanya masih cerah kali dan aku jalan kaki mau masuk ke dalam sini. Dan ini nama lokasinya Deng Mato ya, di Kota Anjur ya. Dan aku jalan kaki mau ke sini. Nanti di dalamnya banyak kali sayuran guys. Dan di sini harganya murah guys. Ikutin ya. Belanja di sini ramai sekali orang guys. Ini sekarang seperti ini guys. Ini ada kangkung, aku udah beli kangkung harganya 100 yen ya. Iya, 100 yen. Banyak sekali orang hari ini belanja di sini. Ini sini dapatnya cuma kangkung, kacang panjangnya nggak ada. Kita lihat ya, masih banyak sekali kangkung di sini. Kangkungnya super banyak. Itu ada kacang panjang kayaknya. Oh, ada kacang panjangnya. Tapi belum diletakin. Aku tunggu mau diletakin kacang panjangnya. Aduh, lama sekali. Aku butuh kacang panjang. Sama nenek itu. Kita tunggu dulu. Mau diletakin di mana ya kacang panjangnya? Kacang panjangnya masih di bawah itu, belum diletakin. Jadi kan aku tunggu dulu mau diletakin kacang panjangnya. Belum diletakin. Jadi hari ini ramai kali hari ini guys, di sini guys. Ini adanya di Deng Mato, dapatnya ini kacang panjang, kangkung ini akhirnya dapat ya. Harganya lumayan, kangkung satu ikat tuh 100 yen tambah sama kacang panjang itu 120 yen, jadi ada lumayan besar ya. Jadi aku ngambil 3 ya, jadi bisa disimpan buat sayuran.
Ini mau pulang tapi ngantrinya banyak sekali, masih ngantri. Banyak sekali orang ngantri. Di sini ya, namanya GE ya, kalau di mobil dikenalnya koperasi. Koperasinya Jepang. Jadi banyak sekali orang. Belanjanya murah, sayuran murah. Buah-buahan. Ini banyak juga. Ini bagianku ada cabai. Ini nggak pedes ya? Nggak pedes kelihatannya. Tomat sama tomatnya itu besar, sama bawang ada juga bawang. Timun Indonesia ya guys, bentuknya kayak timun Indonesia, tapi ini ya harganya lumayan mahal sih, nggak sama sama timun biasa, ini kayak timun itu. Ini ya bentuknya kayak timun kita di Indonesia gitu. Buah apa namanya, kayak timun suri ya kita bilang, tapi nanti berat kali aku nggak bisa bawa. Ini tuh nggak tahu nih mana mana apa. Dan juga kates tadi, aku nggak tahu di mana kates tadi. Ini ada anggur. Anggur itu anggur itu aku nggak tahu rasanya gimana. Manis kah? Asam kah? Aku berat kali nanti.